Bunda Paude Sabatulawang, Nyonya Euis Mariama, Bunda Paude Sapalasari, Nyonya Diana Lumika, Bunda Paude Sasinangaya, Nyonya Baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Bunda Paude Kecamatan Cipanas, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai Bunda Paude Kecamatan Cipanas untuk berperan aktif sebagai figur dan tokoh sentral Gerakan Nasional Paud Berkualitas dengan memberikan Indonesia ikrar Bunda Paud seluruh Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami Bunda Paud seluruh Indonesia, kami Bunda Paud seluruh Indonesia berikrar, berikrar membangun, membangun, membina, membina, dan memajukan layanan PAUD berkualitas, layanan PAUD berkualitas, holistik, integratif, holistik, integratif, berbasis potensi budaya, berbasis potensi budaya di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Keputusan Bunda PAUD Kecamatan Cipanas nomor 01 garis miring ke Tribunda PAUD garis miring 11 Romawi garis miring 2021 tentang pembentukan kelompok kerja Bunda PAUD Kecamatan Cipanas tahun 2021-2025 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan Dikdasmen Kemendikbud tentang peran Bunda PAUD memutuskan menetapkan satu figur dan tokoh sentral Gerakan Nasional PAUD Berkualitas dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan Gerakan PAUD yang berkualitas di wilayah Kecamatan Cipanas. Tim penggerak PKK Kecamatan Cipanas dalam mencapai PAUD yang berkualitas dengan pembelajaran yang sinergi berbasis mutu pendidikan keluarga menuju kecamatan layak anak. Cipanas, 20 November 2021, Bunda PAUD Kecamatan Cipanas, Neneng Marlina, SAP. Bunda PAUD seluruh Indonesia. Ikrar Bunda PAUD seluruh Indonesia. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami. Kami. Pokja Bunda PAUD seluruh Indonesia. Pokja Bunda PAUD seluruh Indonesia. Berikrar. Berikrar. Membangun. Membangun. Membina. Membina. Dan memajukan. Dan memajukan. Layanan PAUD berkualitas. Layanan PAUD berkualitas. Holistik integratif. Holistik integratif. Berbasis potensi budaya. Berbasis potensi budaya. Terima kasih pada ibu-ibu semua atas kehadirannya, menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami ya, meskipun di hari yang libur ya, tapi karena komitmen kita bersama dan tekad kita bersama untuk memajukan 10 program pokok PKK ya, di dalamnya juga ada PAUD ya, maka kita walaupun angin dan hujan ya tetap menyempatkan diri untuk hadir. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kita semua. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ciloto beserta Ibu yang sudah memfasilitasi kegiatan kali ini ya, dari mulai pengukuhan Bunda PAUD Desa, kemudian pengukuhan Pokja Bunda PAUD Kecamatan, sekaligus nanti mungkin sedikit ya rapat rutin PKK untuk bulan November 2021. Membawa keguli pendidikan anak di masa pandemi, janganlah sampai kita berhenti. Ini haruslah hebat, anak usia dini jadi jawaban. Kualitas guru PAUD haruslah meningkat, potensi anak dini jadi perhatian.